menakjubkan di dunia yang fana ini adalah segala sesuatu yang tidak ada. Soalnya kita bisa membayangkan apa saja tentangnya, menjadikannya muara bagi segala hal yang luar biasa. Kita bisa membayangkan sebagai jantung yang letih, yang dindingnya berlemak, yang memompa sel-sel darah agar bisa menerobos urat-urat yang sempit, yang tak lagi lentur. Kita bisa membayangkannya sebagai bola mata yang tiba-tiba tak mampu membaca aksara di dinding kamar periksa seorang dokter ketika ditanya, "Apa yang Tuhan lihat di sana?" Kita bisa membayangkannya sebagai lidah yang tiba-tiba dipaksa menjulur agar bisa diperiksa apakah kemarin atau tahun lalu, entah kapan, pernah mengucap suatu dosa, entah apa. Sungguh, yang paling menakjubkan di dunia kita ini adalah segala sesuatu yang tidak ada. Soalnya, kita boleh menyebut apapun yang kita suka tentangnya, sementara orang berhak juga menganggap kita-kita.